Ultra Ring. Oke, siap. Cepet, cepet, ayo cepet. Nobita memang terlalu lemah. Doraemon, aku kesal. Kamu punya alat untuk meningkatkan kekuatan tidak? Kalau kamu sudah sadar kekuatan itu penting, sebenarnya itu hal yang bagus. Ada Ultra Ring. Ini hanya dipakai di jari saja, mudah. Apa benar nih? Aku coba ya. Wah, padahal aku hanya cubit sedikit saja loh. Aduh, sekarang tenagamu sudah jadi 1000 kali lipat. Jadi jangan pakai kekuatan penuh. Asik, kalau main semua jari pasti menang nih. Pokoknya ingat ya, jangan dipakai sekuat tenaga. Kok tidak ada ya? Ada apa, Bu? Cincin rubi ibu yang mahal hilang entah kemana. Oh iya. Aku perlihatkan ke si Suka. Setelah itu aku malah lupa begitu saja. Bagaimana dong? Kalau ayah tahu pasti marah. Ibu, yang ibu cari ini bukan. Kelihatannya sih agak sedikit berbeda, tapi... aku tidak tahu apa-apa sih, Bu. Aku harus cari cincin yang aslinya. Gawat, kok rasanya makin sempit saja ya? Apa aku tambah gemuk lagi? Aduh, bagaimana ini? Cincin itu kan... Doraemon! Di hidung kamu ada sisa kacang merah tuh. Pasti habis makan dorayaki ya. Kenapa dia? Berlebihan sekali. Oh iya, lebih baik aku pergi belanja dulu deh. Menu makan malam hari ini. Sesekali buat yang agak mewah . Aduh. Itu dia. Wah, ternyata terjatuh di tempat seperti ini. Syukurlah. Kamu sedang apa sih? Nobita, ultra ringnya kamu berikan ke ibu ya? Kok kamu bisa tahu? Ini darurat, sekarang kita harus cepat ambil lagi. Tunggu dong, Doraemon. Bibi. Iya. Maaf, Bibi. Bibi lempar ya. Ini. Aduh, maaf ya. Itu tadi pasti tertiup angin. Tidak kok. Semakin kesini aku juga bertambah gemuk loh. Ini kadang-kadang memang suka bikin kita stres. Hari ini anginnya kencang ya. Iya, itu benar. Ngomong-ngomong, kulitmu juga masih halus. Aku jadi iri. Tidak, lagi-lagi Anda memujiku berlebihan. Aduh, maaf. Aduh, bajunya kotor. Maaf, sini biar nanti aku cucikan. Tidak usah. Tunggu sebentar, Bibi, jangan pergi. Tidak usah. Aduh, bagaimana ini? Bibi, tunggu sebentar. Tidak, jangan repot-repot. Bibi, tunggu. Lelahnya. Loh, kenapa begini? Kenapa ini? Kenapa bisa jadi begitu? Kira-kira ibu ke arah mana ya?
Itu kan tidak salah lagi, pasti gara-gara ibu. Kita harus cepat bergerak sebelum semuanya tambah parah. Ini juga sudah sangat parah tahu. Ibu. Aduh. Ibu, ibu. Pisau peringan benda. Ibu, berhenti. Ibu mana? Tidak tahu. Aku capek. Mas Imar loh. Setengah harga. Setengah harga sih boleh saja. Ayo, ayo. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Ya, aku ketinggalan ya. Tidak kelihatan lagi. Itu dia. Maaf, permisi. Permisi. Maaf. Aduh, Raymond. Batal penyelamat. Permisi. Permisi. Cepat, ayo. Iya, aku tahu, aku tahu. Doraemon di atas sana. Alatnya habis. Ayo sini. Ya ampun. Berhasil, akhirnya bisa dapat juga. Sudah lama aku ingin yang ini, beruntungnya. Tapi kok kelihatannya seperti tas murah ya? Tidak kok, Bu. Ini semua barang-barang impor. Masa sih? Coba lihat tali ini saja sepertinya. Maaf ya. Hari ini rasanya aneh sekali. Ada perampokan! Berhenti! Buka jalan atau sesuatu akan terjadi pada orang ini. Hentikan! Ibu! Awas paman pencuri, cepat menyingkir! Aku kan sudah bilang hentikan, kau tidak punya sopan santun. Jangan lakukan ibu, hentikan! Ibu! Nobita, Doraemon, apa yang kamu lakukan pada anak-anakku? Terima kasih atas kerjasamanya. Kalian berdua tidak apa-apa kan? Ibu! Tolong! Lepaskan! Tolong! Lepaskan! Kenapa malah begini ya? Kok aneh ya? Kenapa tenaga besar ini bisa muncul tiba-tiba begini? Penyebabnya adalah Ultra Ring. Apa? Ultra Ring? Maafkan aku, Bu. Yang menghilangkan cincin rubi ibu adalah aku. Hah? Begini. Ini cincin yang asli. Iya. Memang mirip sih. Kok bisa ya? Ini harus segera dilepas. Tunggu. Jangan dipaksa begitu. Cincinnya memang sempit. Aduh, sakit. Tahan. Sakit. Tahan sedikit. Doraemon, lepaskan. Aduh, sakit. Aduh, kelepasan lagi deh. Sakit. Aduh.
Sampai cincinnya lepas, bahaya kalau dekat-dekat. Ibu belum ya? Aduh, sakit, sakit, sakit. Aduh.